audiens yang ingin bertanya dipersilahkan. Pertanyaan saya mungkin sederhana aja, Mas. Jadi kita kan tadi sebenarnya melihat bahwa yang namanya pendekatan lanskap itu terdiri dari beberapa elemen-elemen utama ya. Ada dari perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Dan tadi juga dijelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan itu sebenarnya adalah upaya untuk mencegah terjadinya apa sih istilahnya trade off ya, saling memangsa ya istilahnya antar komponen. Apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengkontrol bahwa satu pihak tidak mendominasi pihak yang lain? Menyikapi hancurnya bentang alam di Sumatera Selatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah bertanya. Ya, silakan, bagaimana menyikapi hancurnya bentang alam? Kalau sampai hancur lebur, berarti ada faktor di luar itu. Di luar itu yang mungkin yang kita ketahui hari ini adalah eksploitasi pengelolaan sumber daya alam yang memang mungkin menyelamatkan ekonomi. Kalau kita ngomong dekatan deskrip tadi. Nah, sisi itu yang membuat misalnya pertambangan batu bara yang bagaimana melubangi perut bumi. Kemudian di atasnya alam dihantam dengan tanaman monokultur yang rakus air seperti sawit. Nah, ini salah satu memang ibarat sebuah landscape, sebuah bangunan rumah, satu hal-hal yang pendekatan masuk, ya memang saya melihat konsep keadilan itu tidak ada, etika ekologisnya tidak ada. Masuk ke rumah orang itu, jangan-jangan dia nggak pamit, nggak apa, masuk aja gitu, sampai kamar tidur kita juga dia masuk, dan menguasai kamar tidur kita, ruang privat kita, dan berlangsung sampai hari ini. Langsung sampai hari ini. Artinya saya melihat bahwa bentang alam itu ya yang paling terdepan adalah etika ekologisnya kalau dalam bentuk pengelolaan. Nah, saya dengan Teater Potlot mencoba membuat program-program, kalau bahasa orang itu mungkin kampanye lingkungan atau apalah, memberikan kesadaran ruang. Teaternya sangat kuat dengan meta ruang ya, ruang-ruang baru gitu. Artinya kita mencari ruang yang belum ada. Sebenarnya ruang kita sudah ada, mungkin direbut karena ada ekspansi. Ruang-ruang itu ruang kebudayaan, sehingga konservasi pun sebetulnya sudah ikut tidak sekedar pendekatan lebih dominan ke lingkungan, konservasi juga sudah mengarah kepada konservasi budaya. Kalau kita melihat bentang alam itu sebagai sebuah konservasi, nah di situ kita mengajak beberapa pihak seperti ZSL, kita mencoba berkolaborasi kerjasama bahwa pekerjaan apa menyelamatkan identitas jati diri. Yaitu jati diri budaya itu sebenarnya yang memberikan bentuk apa sikap hidup, sikap mental, pola hidup manusia yang ada di sekitarnya itu yang disebut identitas tadi, bagi identitas budaya kebudayaan. Nah, saya melihat bahwa program berada dari 2016 sampai hari ini kita terus beberapa produksi kita yang puyang kita kerjasama dengan ZSL juga dengan Mongabay. Nah, kita dalam pandangan yang sangat terbuka bahwa kita mengajak semua pihak, ya mahasiswa, kampus, kita juga bikin diskusi dengan mahasiswa untuk bagaimana melihat, membangun satu penyadaran kita melihat tentang alam yang sebagai sebuah kebudayaan, sebagai sebuah peradaban, saya pikir itu. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah pariwara berikut.